Rumah Saipul Jamil kemalingan, motor dan ponsel raib dibawa pencuri. Peristiwa kemalingan rumah dialami artis Saipul Jamil. Mantan suami Dewi Persik ini diketahui kehilangan sejumlah barang berharga karena rumahnya yang berada di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur disatroni maling. Samsul Hidayat, kakak pria yang karib disapa Bang Ipul itu, memastikan kebenaran informasi pencurian yang dialami adiknya. Menurut dia, insiden Saipul Jamil kemalingan terjadi pada Minggu 20 Februari 2022. Sudah dilaporkan ke polisi, kata Samsul kepada wartawan di Jakarta, Senin 21 Februari 2022. Samsul menyebut Saipul Jamil langsung berinisiatif melaporkan insiden pencurian rumahnya ke Polsek Durensawit, Kalimalang, Jakarta Timur. Samsul juga menjelaskan pencuri berhasil menggasak satu unit sepeda motor dan ponsel dari rumah Saipul Jamil. Saipul Jamil juga membeberkan kronologis pencurian yang terjadi di rumahnya kepada petugas kepolisian di Polsek Durensawit. Polisi yang menerima laporan Saipul Jamil itu bergerak dari pelaku. Diakui Samsul, para pencuri yang beraksi di rumah Saipul Jamil berhasil dibekuk polisi tak kurang dari 12 jam sejak dilaporkan melakukan tindakan kriminal tersebut.